Halo sahabat, bertemu lagi di channel Sahabat Jaya yang selalu memberikan tips dan trik serta review-review barang-barang elektronik. Kali ini kita akan membahas satu buah kipas, yaitu kipas charge atau kipas emergency dari Visalux. Jadi kipas ini besarnya 6 inci dengan USB mobile charger dengan daya tahan 3,5 jam dan baterai 2000 mAh. Seperti kita lihat, emergency fan. Ini bentuk kipasnya, dia berwarna kipas baling-balingnya berwarna hijau dan untuk case-nya berwarna putih. Ini dia spesifikasinya, kita lihat spesifikasinya, yaitu dengan tipe baterai 2000 mAh, 3,7 volt, waktu isinya atau waktu charge-nya 2 sampai 4 jam. Waktu pemakaiannya untuk kecepatan tinggi 2,5 jam, kecepatan rendah 3,5 jam, tenaga mesinnya 5V1. Aha, kemudian sumber dayanya 3 watt. Oke. Kita lanjut di bagian belakang, depannya sama dan bagian sampingnya lagi. Sini ada perhatian dari ada himbauan dari Enerim sini untuk pemakaian pertama dapatkan diisi ulang selama 8 jam. Kemudian jangan digunakan saat pengisian ulang sedang berlangsung. Jadi diharapkan tidak menggunakan kipas ini saat pengisian baterai. Kemudian penggunaan oleh anak-anak harus diawasi oleh orang dewasa. Kemudian hindari hujan dan berair, jauhkan dari sumber yang dapat meledak saat pengisian ulang. Jadi secara berkala diisi ulang selama 8 jam apabila tidak digunakan selama 3 bulan. Jadi untuk menjaga ketahanan baterainya dapat diisi selama 8 jam secara berkala jika tidak digunakan selama 3 bulan. Untuk cara penggunaannya, menekan tombol navigasi, kemudian terdapat slot USB dan micro USB, kemudian dan lain-lain dapat sahabat baca sendiri. Oke, langsung saja kita lihat apa yang ada di paket penjualan kipas ini. Kita buka terlebih dahulu. Baik, yang pertama tentunya kita mendapatkan ya. Jadi ini terpisah sahabat ya. Ini adalah baling-baling kipasnya. Dan di dalamnya masih ada, ini adalah dudukannya. Ini adalah kabel chargernya tanpa batoknya dan tentunya micro USB. Oke, dan ini ada buku petunjuk penggunaannya dan itu saja. Sudah habis. Oke. Jadi kita lihat sahabat, ini adalah dudukan kipas ini dan ini adalah kipasnya. Baik, kita lihat kipasnya terlebih dahulu. Jadi kipas ini 6 inci dengan baling-baling berwarna hijau dan framenya warna putih. Ini bagian depannya terdapat logo atau tulisan dari mereknya Visalux. Kemudian di bagian samping juga polos. Dan ini bagian belakangnya. Ada dua mode pemakaian, yaitu low dan high, rendah dan tingginya. Kemudian ini lubang chargernya DC 5 volt. Dan ini untuk dan ini juga berfungsi sebagai power bank sahabat ya, jika sahabat memerlukan untuk mengecas di sini emergency dapat digunakan juga dengan outnya itu 5 volt juga. Oke. Dan ini dia dudukannya. Jadi yang warna hijau ini akan duduk di bagian sini. Jadi ini ada magnetnya sahabat seperti ini. Saya akan coba dudukkan seperti ini. Nah, jadi ketika saya angkat baling-balingnya, ketika saya angkat ini, maka dudukannya juga akan ikut karena ada magnet di bagian hijau yang tadi. Oke, namun ketika saya coba lepas, jadi ini sangat susah dilepas sahabat ya, kecuali kalau kita angkat dia tidak akan lepas seperti ini. Oke, dia tidak akan lepas. Cara lepasnya kita geser seperti ini dan lepas. Nah, sedangkan kita coba magnetnya di bagian atas, kita pegang magnetnya dan kita dudukkan kipasnya
jadi dia tidak bisa duduk. Oke, bahkan dapat diangkat dengan mudah. Sekarang kita coba kembali dudukkan kipasnya seperti ini. Dapat diatur seperti ini, mau ke samping juga tinggal seperti ini, dan dia tidak akan jatuh. Oke, jadi untuk penggunaannya kita tekan di bagian sininya. Ini untuk kecepatan pertamanya dan ini kecepatan keduanya. Untuk off-nya ada di tengah-tengah. Oke. Jadi seperti ini ya, dia sahabat, kipas cas dari Visalux 6 inci atau emergency fan dari Visalux dengan 6 inci. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa terus dukung channel kami dengan cara subscribe, like, dan share video-video kami ke teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.